Ber, tolong ber. Aduh anjrit, pagi-pagi lihat begituan. Kebawa perasaan lu ya. Untung datang. Kebawa perasaan lu ya. Tapi gimana? Apa? Lu udah nentuin pilihan belum? Maunya apa? Lu maunya apa? Mana gua tahu, sampai sekarang aja masih bingung. Gua maunya apa, gua mau ngapain? Allah. Aduh, Rip. Deh, gini aja deh. Lu cuci muka, gua buka toko. Gua nyiapin kopi dulu. Ya. Eh? Rif, minum dulu biar nggak sakit. Kalau lo sakit, yang ngurusin gua, kan gak ada yang ngurusin lo. Ya kemarinan sih ada tuh yang hampir bisa ngurusin lo. Semana aja, nggak jadi. Udah nape? Bisa sedih-sedih mulu muka lo, udah ya. Mengantuk, enggak sedih. Mungkin lu tuh gak enak, Rif. Pongki! Salam Nusantara. Kebetulan, Pong. Patah hati, Pong. Harta, tahta, dan wanita. Tiga hal yang kerap membuat manusia menjadi buta. Tapi cinta adalah anugerah yang kuasa. Hal terindah di dunia. Tapi mencintikannya sebuah kesedihan adalah pekerjaan yang sia-sia. Itu siapa tuh? Pongki, pujangga lokal. Hubungannya sama tempat ini apa dia? Ya ini sering bantuin ngirim-ngirim barang. Lu kenapa sih? Setiap masalah gua tuh gak semua orang harus tahu. Loh, gua gak nyeritain lo. Lu cuma ngasih kode, ngasih tahu. Ah, biasa alun. I'm James, and this is Bond. Oh, James Bond. Nih ya, beres ya. Siap. Nih. Thank you. Mau kemana lagi bisa dari sini lo? Udah, cepetan berangkat deh. Dunia itu seluas langkah kaki. Teruslah melangkah untuk mencapainya. Jangan pernah takut. Karena dengan begitu, kita akan mengetahui kehidupan dan menyatu di dalam. Suhoki itu. Tepat sekali anak. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Gue boleh ikut dia gak? Ngapain lu ikut-ikut dia? Hah? Lu mau jadi Rangga? Kirim-kirim puisi buat cewek? Lu gak ngerti lo. Hanya ada dua pilihan, apatis atau mengikuti arus, dan aku memilih orang yang merdeka, Suhoki. Ah, lo nggak ngerti, ah. Eh, Pong, lo kenalan? Hidup seperti roda, biarkan dia terus berputar, dan kita hanya mengikuti arah. Rahasia dari sebuah petualangan adalah dengan memulai perjalanan. Dunia bagaikan sebuah buku. Siapa yang tidak melakukan perjalanan hanya membaca satu halaman. Hidup adalah perjalanan. Lakukan perjalanan untuk kehidupan. Lanjut nyetir ya, gua diam dulu bentar. Alangkah mencengangkan ketika teknologi melampaui batas kemanusiaan. Raga di sini, jiwa melayang entah kemana. Ya,
dari apa yang gue pikirin, jawabannya tetap aja nggak ketemu nih masalahnya. Logika hanya akan membawa kita dari A ke Z, tetapi imajinasi akan membawa kita kemana-mana. Bang, lo kalau ngomong emang selalu begini atau ada settingan sih? Pertanyaan, sumber ilmu pengetahuan. Bini lo nggak gerah lo ngomong gini mulu? Kalau sudah cinta, kentut pun berasa angin surga. Bau banget sih ya. Parah. Bang, gini. Nah, gini aja deh. Kalau berhenti depan aja deh. Udah, saya sampai sini aja. Kita sampai ketemu di toko ya. Saya harus ada kerjaan lain. Baiklah, kalau ya. Begitu. Makasih loh buat semua perkataan-perkataan mutiaranya. Semoga kau mendapatkan pencerahan, anak muda. Wah lagi. Yaudah, ketemu di toko ya. Dah. Ah. Mari. Anak muda. Weh. Handphone, tas, Bang Bogi. Weh. Waduh.